tolak, 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 tolak. Apaan sih, Sur? Gini kali ini mah apaan, Mas Tana? Lu lagi ngapain sih? Udah bener konsolidasi. Terus apa salahnya sih ngucapin selamat? Selamat itu bukan budayanya orang Indonesia. Lagian, lagi acara konsolidasinya relawannya Prabowo Sandi, tahu-tahu ada yang ngucapin selamat sama presiden terpilih. Jelaslah kita menolak. Eh, bener kabur. Palingan juga ntar petinggi-petingginya dapat jatah menteri. Lu kain lap doangnya sosok protes nolak. Eh, kecil gondok. Iya. Jelas koalisi Prabowo Sandi, pendukung setiap Pak Prabowo, gak akan menerima jatah menteri. Jelaslah kan lu menolak. Cil, partai setia pendukung siapa? Orang koalisinya juga bubar. Bubar siapa bilang? Masih ada. Memang sedikit. Tapi dalam sebuah negara demokrasi, oposisi itu diperlukan. Lihat aja ntar. Kemarin aja waktu belum kalah, udah ada yang nyebrang, apalagi sekarang udah kalah. Itu hanya orang-orang kalah yang tergiur akan kekuasaan dan jabatan. Justru, ini akan membuktikan kalau mana yang menjadi musuh dan mana yang menjadi kawan untuk Pak Prabowo. Gini nih, orang kalau kurang protein nih, minum susu dulu nih. Air apaan ini? Minum udah. Air mata rakyat. Halo my friend, my bro. Jangan lupa tonton video obrolan kulkas yang lainnya. Jangan lupa juga subscribe channel opini.id demi keutuhan bangsa Indonesia. Oke? Okay?